Makasih. Oh, ini boleh langsung makan? Sebentar, Pak. Pakai hand sanitizer dulu, Pak, biar aman ya. Mau. Nah. Boleh? Siap, boleh. Nanti aja deh. Oke, udah. Jadi sebenarnya kedatangan saya ini mau melamar kamu. Memang bapak punya anak gadis? Lain. Maksud saya teh mau melamar kamu untuk menjadi ketua tim sukses saya di pemilihan desa periode kedua. Karena tim sukses yang lalu saya pecat. Kinerjanya kurang baik. Dan kalau memang kamu mau, kamu minta gaji berapapun saya akan kasih. Berapapun itu nilainya gajinya saya kasih, tenang aja. Berapa? Kemahalan kamu teh, gak bisa begitu atuh. Belum, Pak. Oh, saya sih ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena percaya sama saya, Pak. Sama-sama. Tapi saya belum bisa memutuskannya sekarang, Pak. Karena butuh pertimbangan dari ibu saya dulu. Gak apa-apa. Nanti kalau memang setuju, saya tunggu di kantor. Kamu langsung ke kantor aja. Ya, kumaha. Siap, Pak. Kalau begitu saya langsung pamit. Siap. Salam sama ibu. Iya, dapat. Ya, siap. Ya ampun, ibu. Maafin ibu Rama, ibu teh tadi mau minum obat. Biar Rama ambilin obatnya ya, Bu ya. Bu, tapi obatnya habis. Bu, Rama bisa insya Allah beliin ibu obat lagi ya. Asalkan ibu mau merestui Rama bekerja sama Pak Dahlan untuk menjadi tim suksesnya di pemilihan desa nanti, Bu. Iya, Nak. Asalkan kamu kerja yang halal ya, Rama. Kamu kerja yang jujur ya. Ibu teh selalu mendukungmu, Nak. Iya, Bu. Ibu cepat sembuh ya, Bu ya. Minggir. Saya bilang minggir. Bukan oleng. Ujang juga bukan. Aduh, minggir. Saya? Iya. Minggir! Stop. Minggir! Iya. Tengali. Kasep kan? Ganteng. Cakep ya. Ngomong-ngomong mana? Hah? Enggak, sama pisan. Cocok sip kasep. Hah, gitu. Itu yang mana? Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mak. Rama, Mak. Atuh, Rama, kamu teh gimana sih? Orang jatuh bukannya dibantuin, malah kamu menghindar. Dung. Bukannya saya menghindar. Tapi saya tuh antisipasi penyebaran virus COVID. Minimal. Kita tuh harus berjarak 1 meter. Berarti susah dekat sama istri. 1 meter enggak bisa pelukan itu. Udahlah, saya duduk. Ayo duduk, Mak, duduk sama istri itu kalau gitu, Mak. Duduk. Ayo duduk. Siapa tuh? Istri duduk saya tuh. 1 meter. Enggak usah dengerin ya. Nyambung nih. Wuh. Ya coba pokoknya. Udah kita langsung rapat strategi kampanye aja. Berarti kalau kamu di sini udah siap kerja kan? Ya, insya Allah Pak, saya siap. Kira-kira apa yang saya bisa bantu untuk membuat sukses kampanye Bapak? Saya kepingin kamu mimpin kampanye serangan fajar jam 5 pagi. Serangan fajar, Pak? Iya, fajar pagi, nggak ada yang mana. Iya, Pak, saya tahu, Pak. Cuman saya nggak bisa bantu, Pak. Maaf. Marah-marah. Ngambek kayak janda ini. Mak. Tunggu. Hari kamu teh kenapa sih langsung gak setuju begitu? Aduh jangan atuh, kan kamu tahu sendiri kalau pemilihan desa itu di mana-mana seperti itu. Kalau terpercaya, so. Maaf Pak, kalaupun saya sepakat untuk berpolitik, tapi saya menghindari bermain kotor, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, Pak. Permisi. Siapa menaik sombong, dikasih rezeki malah ditolak. Wah, ini teh.
Ibu! Bu, Ibu bangun, Bu. Kenapa, Bu? Ya ampun, Ibu panas banget. Bu, jangan bikin Rama takut, Bu. Ayo, Bu bangun, Bu. Halo, Pak. Ah, Mak. Maaf, saya telepon lagi. Saya ini teh cuma mau ngasih kesempatan kedua buat kamu. Ya? Gimana tawaran saya? Kalau kamu terima tawaran saya langsung kirim DP gaji kamu. Kumaha? Gimana? Mak, kumaha sih? Kalau memang kamu nggak yakin dengan saya, kamu bisa kirimin nomor rekening kamu sekarang. Iya, Pak. Saya kirimkan nomornya sekarang ya, Pak. Gitu atuh dari tadi itu. Halo. Apa Bapak nggak salah kirim, Pak? Kok nominalnya besar banget? Saya sengaja saya lebihin supaya kamu bisa ngamplopin warga di sana. Karena serangan fajar ini mesti jadi. Kamu aturlah. Ibu, alhamdulillah Ibu udah bangun. Sekarang kita ke dokter ya, Bu. Kamu udah pegang uang. Gimana? Cakep? Akhirnya si Rama mau juga dirayu sama uang. Dung, pokoknya ya, kamu harus bantuin si Rama untuk serangan fajar ini. Siap, Bos! Gitu, atuh cakep. Akhirnya Rama gabung sama kita. Tapi... Nanti sih? Semisalnya, ada amplop lebih. Dudung aja tuh. Oh gitu. Gitu, berbagi rezeki sama bawahannya. Uang aja cepet. Aduh, bos. Aduh, pengen main burung biar gak pusing. Main sih duit. Wah, akhirnya serangan fajar dimulai, Dung. Ini aneh. Eh, jaga jarak. 1 meter jaga jarak. Ayo wae. Nah, bagus. Rama. Ini kenapa serangan fajarnya harus di bungkus-bungkus kayak kado gini sih? Dung, enggak afdol kok cuma ngasih amplop doang. Udah buruan, ambil jatah masing-masing, langsung bagiin ke warga ya. Dan ingat, setiap berinteraksi dengan warga, tetap jaga jarak 1 meter ya. Sok buruan. Ujang ke barat, Oleng ke selatan, Dudung ke timur, biar saya ke utara, oke? Okay? Sok buruan. Nang deui sih. Ih, jaga jarak. Sini. Mana saya? Jangan berebut. Tunggu. Naon deui sih, Kasep? Pakai maskernya yang benar atuh. Nanti kalau ketemu babang COVID bisa gawat. Dan ingat, setiap berinteraksi dengan warga, tetap jaga jarak 1 meter. Ngerti? Mani riuh ditutup-tutup segala. Kayak bomot aja. Ayo, atuh. Siapa nih? Padahlan calon kepala desa. Jangan lupa, nanti pas pemilihan milihnya siapa? Padahlan. Iya, jangan lupa ya Ibu, pilih nomor 1 ya Ibu. Jangan lupa pilih nomor 1 ya, Pak ya. Bu, di pilkades nanti jangan lupa pilih Padahlan ya, Bu ya.
Ini ada bingkisan sedikit dari buat ibu. Jangan lupa pokoknya nanti coblos nomor satu ya pak. Pak Dahlan ya bu. Ada bingkisan ini sedikit pak buat bapak-bapak ibu-ibu. Silakan pak. Jangan lupa nomor satu ya. Ibu, jangan lupa nomor satu. Pak Dahlan, pakai maskernya bener atuh pak. Nanti kalau dicontoh warga sini gimana? Bapak kan sebentar lagi bakal jadi public figure. Eh kamu teh naon sih? Nanti kalau saya pakai maskernya, nggak ada yang tahu ini siapa. Gimana orang mau nyoblos? Kok masih kamu? Iya pak, benar. Tapi kan apa yang bapak lakukan ini mencontohkan nggak baik, pak. Eh, bahaya juga loh buat bapak. Kampung kita kan lagi siaga covid, pak. Bener, cicing, diem. Ganggu aja. Ayo udah berangkat. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan lupa coblos nomor 1. Bapak Dahlan, yuk. Di pemilih nanti. Nomor 1. Jangan lupa coblos nomor 1. Nomor 1. Bapak Dahlan, insya Allah mana? Ya pak, mana suaranya? Nomor 1. Gitu dong. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya semua warga Waru di sini? Alhamdulillah. Saya cuma mau kasih tahu aja nih kepada warga, saya akan kasih jaminan untuk kesejahteraan warga Waru di sini semuanya. Dan saya akan memberikan kemudahan untuk UMKM warga Waru di sini. Oke? Bener. Tapi setelah kepilih periode kedua. Gimana penanganan COVID di kampung kita? Kalau Pak Dahlan yang kepilih lagi. Itu menjadi fokus utama program kerja Pak Dahlan di periode kedua. Betul. Ya kan? Kita akan memperketat protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID. Betul. Setuju saya. Kasih. Minta berapa? Oke. Kita dapat bingkisan ini. Warga, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan lupa coblos nomor urut 1 ya. Ya. Pak Dahlan. Oke. Insya Allah amanah. Coba buka isinya, Van. Coba kamu buka. Apaan nih? Kok isinya masker sama hand sanitizer doang? Mana gak ada duitnya lagi? Wah, dasar calon kadis pelit. Serangan Fajar baginya beginian. Ini mah gak bisa dibuat makan dong. Kalau belum kepilih aja, udah pelit begini? Gimana kalau jadi? Jangan pilih deh. Ibu. Bukan, Bu. Ini buat Ibu. Jangan lupa coblos nomor urut 1 ya, Bu. Iya, Pak. Insya Allah amanah. Iya. Ya, Bu. Punten, Ibu. Ini buat Ibu ya. Ya makasih ya, Pak. Ya, baik-baiknya. Aduh, jatuh, Bu. Jangan lupa coblos nomor urut 1. Insya Allah amanah. Oke. Sepertinya tidak ada orang ini, Teh. Yes, saya duluan. Rapi dulu, ah. Sayang. Sayang, belum pacaran, sayang. Dung. Junior. Nek. Astagfirullahaladzim. Aduh. Maaf ya, jadi kena. Aduh, gak apa-apa, Neng. Akang tahu kok, Neng bukannya pakai hati, makanya Akang gak sakit. Neng, Akang bawa hadiah spesial untuk Neng. Mohon diterima. Ini hadiahnya bagus banget buat Neng. Pasti berguna sekali. Dung, nanaonan ya, Teh Dudung. Nanaonan. Ingat protokol kesehatan atau dong? Tahu jaga jarak sama jaga hati dong, ini lagi musim covid. Aimane teh kenapa sih? Orang saya kesini tuh cuman pengen kasih kado spesial aja untuk Neng Yuniar. Kado ini? Ini teh buat Yuniar semua. Makasih ya. Yun. Yun. Astagfirullahaladzim. Ya udah kalau gitu Yuniar pamit masuk dulu ya. Makasih. Yuyun. Si Dahlan. Bos. Iya si bos Dahlan. Iya bos. Gawat ini, cabut. Yun, tolong bukain pintunya untuk AA.
Aduh. Pak, maaf ya. Juniornya nggak sengaja. Gak apa-apa. Sebenarnya saya kesini. Aduh, aman ya. Nggak jadi. Makanya jaga jarak. Ya. Saya teh kesini ngasih ini. Makasih ya Pak. Ya udah kalau gitu, Junior masuk dulu. Soalnya lagi nggak enak badan. Tenggorokan juga lagi sakit. Jadi nggak nafsu ngomong. Maksudnya nggak nafsu makan. Tapi ini tuh kayak gejala-gejala COVID ya? Dong. Kan Pak, kena Bapak lagi. Maaf ya. Bapak sih nggak pakai maskernya. Ya udah kalau gitu. Junior masuk dulu ya. Makasih ya, Pak. Mari. Iya, mari. Langsung. Oh. Padahal. Pak. Ya, padahal mana? Saya enggak tahu. Apa sih, Teh? Niat mau ngasih bingkisan malah disembur. Mana si Junior lagi flu lagi? Ah. Iya, ih. Tapi saya jadi takut nih, Bos. Takut Bos ketularan virusnya Junior. Teh naon sih, Dung? Kalau ngomong jangan sembarangan. Kamu teh kemana sih? Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Sih, ya. Pakai maskernya yang benar atau iya ini. Bawel. Ah, Bapak kasih bingkisan kayak ginian. Kita tuh butuhnya uang, bukan bingkisan kayak gini. Astagfirullah. Eh, kalem, Bro. Kalem, kalem, kalem. Kalem, kalem, kalem apaan? Isinya habis ini, Pak. Astagfirullahaladzim, mak, kumasih mana? Saya kan bilang kasih duit, aduh gimana sih, Pak, jadi kacau nih. Bingkisan protokol kesehatan ini jauh lebih penting daripada sembako dan uang. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Tapi nggak umum, mak. Justru itu, dengan ini saya berharap semua warga Dusun Waru melek dalam program kesehatan. Syukur-syukur semua warga di sini mau untuk divaksin anti-covid, khususnya yang di bawah umur 59 tahun. Program desa apaan kayak gini? Saudara-saudara, jangan mau pilih dia. Setuju. Apalagi belum apa-apa dia udah menipu kita. Setuju. Ancur nih, ancur semua. KBW ancur. Kamu teh kumaha sih? Apa? Sabar tuh, Pak. Pemilihan mau dilaksanain sekarang. Aduh. Aduh. Ya saya ke sana sekarang ya. Ini enggak mau Mama. Ih, aduh cepetan. Aduh. Ayo cepet-cepet. Ini cepetan. Cepetan. Lama ini teh. Bapak. Aduh. Ayo keluar, keluar, keluar. Aduh. Aduh. Terkumaha sih? Sabar, Bos. Dorong-dorong aja. Salam dua jari, pilih nomor 2 Karnawi. Jangan salah pilih ya, pilih nomor 2. Terima kasih. Inilah calon kepala desa dengan nomor urut 1. Selamat datang pada Hani Iskandar. Silakan, Pak. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana warga Waru sehat semua? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau terima kasih sudah mau datang ke pemilihan kepala desa dan saya senang sekali bisa hadir di sini. Tapi kami nggak seneng lihat situ calon kades lagi. Dasar penipu, calon kades pelit. Bapak-bapak, ibu-ibu, gak usah pilih dia lagi deh. Ini jangan-jangan padahalan ketularan virusnya si Junior. Tadi kan pas kampanye, si Junior bersin. Kena padahalan kan? Aduh, udah. Mana? Duduk, duduk. Orang bantuin, bukan dibantuin malah. Aduh. Aduh kan, ini mah positif COVID, ini mah. Ini teh COVID. Udah, COVID, COVID. Tunggu petugas kesehatan aja. Sabar, sabar, sabar. Ya, tapi Pak Bos. Iya, tetap jaga jarak. Ya udah, jaga jarak, jaga jarak. Ayo. Enggak bisa nih teh COVID. Aduh.
Waduh. Wah, gawat, Pak. Kalau Bapak positif, semua warga yang berinteraksi sama Bapak harus dikarantina, Pak. Aduh. Aduh, siap. Gawat. Berarti termasuk kamu, itu? Justru eta, Pak. Aduh. Nih hasilnya. Ya, ini maksudnya gimana, dong? Saya nggak ngerti ini. Ternyata negatif hasilnya. Negatif apa? Negatif dari COVID. Negatif dari COVID. Negatif. Tunggu. Aduh. Tenang semua, tenang. Padahal dia nggak jadi kena COVID. Tenang. Sini. Tapi Pak Dokter, kenapa tadi bisa pingsan seperti itu? Oh, padahal itu hanya tertular flu biasa saja. Soal beliau tadi pingsan, itu hanya kecapean. Capek. Betul itu, Pak. Memang akhir-akhir ini, Pak Dahlan kecapean gara-gara kampanye. Assalamualaikum. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Pak Dahlan. Bingkisan itu sebenarnya bermanfaat sekali buat kita semua. Karena saya sendiri juga merasakan manfaatnya. Jadi walaupun kita ketemu banyak orang, jangan sedih. Jangan khawatir, karena kita udah pakai masker. Makanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mulai saat ini kita harus membiasakan diri menjalankan protokol kesehatan. Lebih aman lagi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu siap untuk divaksin COVID. Betul sekali, dan program ini adalah bentuk kesadaran dari pemerintah untuk melindungi warganya. Alhamdulillah kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah memahaminya. Tapi ingat, di pemilu des ulangan nanti jangan lupa coblos nomor urut 1. Siapa? Pak Dah. Nah, hidup. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memahami protokol kesehatan. Betul sekali kata Rama, bapak-bapak, ibu-ibu. Contohnya seperti sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah memakai maskernya dengan betul. Dan pastinya sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, kita harus mencuci tangan kita pakai sabun biar bersih. Betul sekali. Dan yang paling penting, nanti jangan lupa coblos nomor 1. Mas siapa? Padahlan. Betul. Karena Padahlan memiliki visi yaitu melindungi dan peduli terhadap masyarakat. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu bantu kita menempelkan poster, oke? Siap. Ayo. Sebagai yang terakhir, kita lihat siapakah calon kepala desa kita hari ini. Bapak Dahlan! Dengan demikian, pemenangnya adalah Pak Dahlan. Selamat, Pak. Pak, selamat ya Pak. Bapak memang layak menjadi pemimpin di desa ini. Belum menjabat aja, udah memperingatkan tentang protokol kesehatan. Terima kasih, Neng Iyun. Tapi jangan lupa Pak, vaksinisasi buat warga kami. Kami berjanji untuk menjalankan protokol 3M untuk sehari-hari. Emangnya kalau 3M itu apa sih, Neng Iyun? 3M mah kecil.
mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Tapi jangan lupa Pak, kalau kita keluar membawa hand sanitizer. Yang kedua, menggunakan masker seperti kita ini Pak. Dan satu lagi Pak, jaga jarak. Ah susah dong ya. Pinter aja neng Yun ya. Yaudah kalau begitu, Junior teh mau pamit dulu ya Pak. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh Mak. Maksud saya Mak, saya mau berterima kasih sama kamu karena ide serangan fajar kamu sudah membuat saya sukses dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas dan kepada pribadi saya sendiri. Sekali lagi saya terima kasih. Saya mau pamit. Assalamualaikum.